Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita insyaallah akan membahas mengenai surat Ibrahim ayat yang ke-22 dan 23 yakni pengakuan iblis setelah Allah menjatuhkan keputusannya yang terakhir sebelum iblis dan para pengikutnya masuk ke neraka maka iblis naik ke atas mimbar dan mimbarnya tersebut terbuat dari api neraka iblis berkutbah bah? Iblis berkutbah Benarkah? Benar Iblis berkutbah Bahkan kutbah yang paling menyentuh hati Tidak ada kutbah yang menyentuh hati Sebagaimana kutbah Iblis ini Apakah kita perlu untuk memperhatikan, menyimak kutbah iblis pada saat ini? Tentu perlu. Dan kita berlindung kepada Allah aja wajal agar kita tidak mendengar kutbah iblis di neraka nanti. Kita berlindung kepada Allah. Mari kita mulai mendengar kutbah iblis. Semoga jadi pelajaran untuk kutbah tersebut disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya pada saat yang sangat menegangkan. Tat kala para pengikutnya pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam tatkala mereka telah melihat api yang menyala-nyala yang siap membakar para pengikut iblis khutbah tersebut yakni benar-benar masuk ke dalam hati para penduduk neraka yakni pengikut iblis khutbah yang mengalirkan air mata mereka khutbah yang benar-benar telah menyadarkan mereka akan kesalahan-kesalahan mereka selama hidup di dunia khutbah yang menyadarkan mereka bahwa selama ini mereka hanya terpedaya oleh sang kotib iblis lanatullah selama hidup di dunia senantiasa mengikuti seruan iblis yang membisikkan ke dalam hati kita bisa memperhatikan khutbah syaitan yakni iblis di surat Ibrahim ayat yang ke-22 dan 23 khutbah yang menyentuh para pengikut iblis setan berkata ketika perkara hisa telah diselesaikan sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadap melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu. Ini adalah perkataan iblis. Kita lanjut. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu tidak dapat menolong. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu. Menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang-orang yang jolim akan mendapatkan siksa yang pedih. Ini adalah khutbah iblis. Dia mengakui kekufuran, kesyirikan. Akan tetapi para pengikut iblis tersebut senantiasa setia mengikuti suruhan iblis. Khutbah iblis yang diabadikan di surat Ibrahim ayat yang ke-22 sampai 23. Setelah ia menggoda manusia, setelah ia menipu manusia, setelah iblis itu menjerumuskan para pengikutnya dalam neraka, setelah tercapai cita-citanya, kemudian ia berlepas diri dari pengikutnya yang lebih menjadikan para pengikutnya tersentuh iblis menutup kutbahnya dengan menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang joli mendapatkan siksa yang pedih, kemudian iblis menyebutkan tentang kenikmatan penduduk surga, yaitu orang-orang yang tidak mau menjadikan pengikut iblis. Sungguh kehinaan dan kesedihan yang tidak bisa terbayangkan dalam hati para pengikut iblis, yakni para penghuni neraka. Tatkala mendengar khutbah dari sang pemimpin, sungguh kehinaan dan kesedihan yang tidak bisa terbayangkan dalam hati para pengikut iblis, yakni para penghuni neraka, tatkala mendengar khutbah dari sang pemimpin. Allah menjaga kita dari rayuan iblis dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang tersentuh karena kutbah iblis ini Orang-orang yang tatkala di dunia Tidak tersentuh oleh nasihat-nasihat Tidak tergerak hati mereka Tatkala mendengar pengajian-pengajian Dan kutbah-kutbah Hati mereka hanyalah tergerak dan tersentuh Tatkala mendengar kutbah iblis Lanatullah Semua penghuni neraka itu merasa sangat susah dan tertipu. Mereka semuanya menangis dan menyesal. Akan tetapi penyesalan itu tiada guna. Janganlah kita menjadi orang yang bodoh Apabila kita tahu bahwa iblis itu hanya menipu kita Iblis itu adalah musuh yang nyata Apabila kita tahu bahwa iblis itu hanya menipu kita Iblis itu adalah musuh yang nyata Yang ketat Oleh karena itu janganlah sekali-kali ikut menjadi ahli keluarga iblis Jangan sampai kita di akhirat nanti setelah dihisap mendengar kubah iblis itu adalah kutbah yang menyentuh hati Tapi kita jangan jangan sampai mendengar khutbah iblis di suatu hari nanti yakni di alam neraka maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita termasuk pengikut iblis lanatullah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah untuk senantiasa bertakarub, untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini telah membahas mengenai surat Ibrahim ayat yang ke-22 dan 23 yakni mengenai kutbah iblis alam nerada para pengikut maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah kita telah membahas mengenai surat Ibrahim ayat yang ke-22 dan 23 yakni mengenai iblis berkutbah hadapan para pengikutnya di alam neraka sebelum iblis dan para pengikutnya dibakar di neraka jahanam. Insya Allah kita bukan termasuk pengikut iblis laknat. Oleh karena itu hendaklah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa untuk kita belajar agar ibadah kita baik dan benar dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.